penting antara Syamsul Ma'arif dengan saudara Dodi yang katanya menukar antara Mei sampai dengan September juga tidak dimunculkan. Demikian alasan saya. Oke. Kemudian saya coba untuk mengajak lagi saudara tadi di awal, saudara membenarkan pernah mengirimkan kontak nomor terdakwa Linda kepada terdakwa Dodi. Betul. Oke, pertanyaan saya begini. Saudara simpan atas nama siapa sih di kontak HP saudara saksi atas nama terdakwa Linda? Saya taunya bernama Anita. Anita siapa yang saudara simpan? Cepu, Cepu itu informan. Oke, sebentar. Kenapa saudara simpan namanya Anita Cepu, bukan atas nama terdakwa Linda? Saya taunya namanya Anita, Pak. Apakah Cepu merupakan nama belakang daripada terdakwa Linda Pujiastuti? Ah, itu subjektif sekali. Saya mau saya bertanya kan? Saya mau memberi nama Imron atau Yoyan kan boleh-boleh saja, Pak. Cepu itu istilah kita informan, Pak. Kok ditanya mengapa? Kan suka-suka saya mau beri nama itu Julfikar. Baik, terdakwa jawab. Jadi yang tenang sebentar. Sudah ya. Dijawab tadi. Jawab yang tenang. Ah, jangan emosional, biar terang perkara ini, ya. Baik, silakan lanjutkan penuntut umum. Jadi Cepu itu bukan nama belakang terdakwa Linda? Saya taunya Anita. Oke, baik. Sudah berapa lama saksi kenal dengan terdakwa Linda? Kira-kira 2005 atau 2006, karena patokannya saya kuliah di UI waktu itu. Kemudian tidak ada hubungan lagi sampai 2007. Sudah karena saya kan sudah dijawab tadi. Baik. Apakah selama saksi kenal dengan terdakwa Linda, terdakwa Linda merupakan cepu saudara? Saat itu tidak. Gimana? Saat itu tidak. Jadi sejak kapan saksi menganggap bahwa terdakwa Linda adalah cepu saudara? Sejak 2019 yang bersangkutan menginformasikan ada penyelundupan 2 ton sabu. Oke. Dari Vietnam. Apakah dalam perkara saat ini yang penuntut umum dakwakan kepada terdakwa Linda saat ini, terdakwa Linda saksi minta untuk menjual sabu atau menjadi cepu? Konteksnya berbeda, Pak. Hah? Antara penamaan dengan menjual itu berbeda, Pak. Saya tidak merasa menjual, nyuruh dia menjual. Ya, pertanyaan kami kan terhadap terdakwa Linda yang kami dakwakan saat ini, apakah saksi meminta terdakwa Linda sebagai orang untuk menjual sabu atau menjadi cepu saudara? Yang jelas menjadi TO saya, Pak. Apa? Target operasi saya.